Hai, kita ketemu lagi di CMS Frames. Sekarang kita akan memberikan tutorial cepat mengenai Tab Manager. Kalau kamu sudah login ke dalam CMS, kamu bisa pilih Tabs, lalu Tab Manager seperti ini. Layar pertama yang kamu lihat adalah daftar Tabs. Halaman ini pada dasarnya memperlihatkan Tabs apa aja yang sudah kamu unggah. Tapi kalau kamu adalah pengguna baru dan belum pernah menggunakan Tabs Manager sebelumnya, kamu nggak akan melihat daftar ini. Klik Add Tab untuk mulai live. Struktur halaman pertama adalah seperti ini. Kamu bisa lihat page-page apa aja yang kamu jadi adminnya. Sebagai contoh, kita bisa lihat ada sekitar 7 fanpage di sini. Kita akan pilih page yang bergambar Freesia City. Lalu isi nama tab, entah itu nama perusahaan kamu atau nama brand kamu, untuk mengunggah logonya. Klik browse untuk mengunggah gambar. Kamu bisa menambah sampai 5 gambar. Seperti ini. Kalau sudah, klik submit. Nah, seperti yang Anda lihat, sekarang tab baru tersebut sudah hadir di sini. Dan kita akan lihat di Facebook-nya. Tabs akan muncul di sini. Nah, inilah tabs baru yang sudah terupload di Facebook. Kita lihat ya. Nah, seperti inilah tampilan tabs tersebut. Dan kami juga menyediakan disclaimer di sini bahwa apa yang ditampilkan di sini sama sekali tidak berhubungan dengan Facebook. Dan Anda harus bertanggung jawab penuh terhadap isi gambar tersebut. Kita bisa lihat sampai, ya, ada 4 gambar di sini. Kalau kita klik, akan terlihat gambar aslinya dan bisa kita zoom sampai 200%. Oke, sekian untuk Tab Manager.